Hidupku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca dan merungkan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Sebelum kami melakukan aktivitas kami Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Tema kita hari ini yaitu saat tujuan hidup mulai bergeser Dari Yohanes 5 ayat 30b Tuhan Yesus berkata Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Amin Saudara saya mulai dengan sebuah pertanyaan kecil: "Apa sih tujuan hidup kita semuanya di dunia yang sementara ini?" Ya, pada umumnya, penilaian dunia menilai keberhasilan hidup seseorang dari apa yang dia miliki, seperti kekayaan, reputasi, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Jika merasa tidak mencapai atau memiliki semuanya itu. Mereka menganggap diri sebagai orang yang gagal mencapai tujuan hidup. Tetapi ukuran keberhasilan hidup seseorang di mata Tuhan berbeda, saudara. Puncaknya adalah bagaimana ia memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Dalam nas kita hari ini, Tuhan Yesus memiliki satu tujuan hidup. Ke dunia ini yaitu melakukan kehendak Bapa yang di sorga mengutus dia ke dunia. Ini bukanlah kata-kata belaka, tetapi Yesus membuktikan dengan tindakannya tak pada waktu Ia menghadapi penyalipan, dan Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Saudara-sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ingin minum cawan, dosa, segedap dunia tersebut, tetapi Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Bahkan kita tahu ia taat dan sampai mati di atas kayu salib. Kita pun harus mengerti tujuan Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Yaitu untuk menembus dan menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Menyembuhkan segala penyakit rohani kita. Dan untuk menghapus segala kutuk daripada hukum dosa itu. Semua perkara itu dapat disimpulkan secara ringkas. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu 1 Yohanes 3 ayat 8b Lalu apakah kita mengerti tujuan hidup kita di dunia ini? Sebagai umat tebusannya seharusnya kita mengerti akan kebenaran ini Yaitu untuk memiliki hidup yang berkenan kepadanya setiap orang pasti memiliki tujuan hidup, karena dengan memiliki tujuan tersebut, saudara kita hidup terdorong untuk menjalani hari lepas hari, dengan penuh kehati-hatian, untuk mata kita terus tertuju kepada apa yang kita capai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Saudara, iblis senang sekali untuk mengkaburkan, merenggut tujuan hidup kita dari setiap orang percaya dan membawa kepada suatu keadaan yang dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan. Ya, ketika orang hidup dalam kebimbangan dan keraguan, saat itulah ia tidak lagi percaya penuh akan Tuhan dan janji firman-Nya. Pada saat itulah yang menjadi awal seseorang mulai kehilangan tujuan hidupnya. Pertanyaannya, apakah tujuan hidup kita sudah mulai bergeser? Mungkin karena kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan, atau hidup menurut keinginan kita sendiri, apakah kita mau berusaha untuk hidup berkenan kepadanya. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu kata Rasul Paulus. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, memang jauh itu lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Saya mau garis bawahi ada kata perlu dan jauh lebih baik. Artinya, berbuah selama hidup kita di dunia ini perlu sekali. Nanti pada waktunya kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kebahagiaan selama-lamanya. Itulah klimaks tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan Firman-Nya. Jangan sampai tujuan hidup kita bergeser. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur diingatkan pada hari ini. Tujuan hidup kami di dunia ini bukan diakhiri di dunia ini. Tetapi ada kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami harus berbuah di dalam dunia ini. Tetapi pada suatu saat kami boleh hidup selama-lamanya. Jauh lebih baik hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebahagiaan, kekal selama-lamanya, dalam Kristus Yesus, Tuhan yang sudah mengingatkan tujuan hidup kami, kami berdoa, amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.